صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Anda bersama kami lagi dalam Hikayat Satu. Pada episod kali ini kita akan berbicara tentang Abu Ubaidah. Kita akan bercerita tentang siapa? Abu Ubaidah. Bila berlakunya Perang Badar, Abu Ubaidah ni dia dah Islam. Tetapi ayah dia belum Islam. Kalau kita kena perang dengan ayah kita, pasti keadaan ni agak sukar untuk kita. Kita sedih dah nak perang dengan ayah kita, betul tak? Kan kita sayang tak ayah kita? Sayang. Sayang tak ayah? Sayang. Awak macam tak boleh nak angguk je? Sayang. Sayang. Okey. Jadi apabila berlakunya sedemikian, perang antara Abu Ubaidah bersama dengan ayah dia dalam Perang Badar. Perang Badar ni perang keberapa dalam Islam? Perang pertama dalam Islam pada bulan Ramadhan. Ah, nasib baik clue dia tu Ramadhan. Kalau bulan berdah bulan lain pula kan. Okey, baik. Bila berlakunya peperangan ini, sedihlah Abu Ubaidah ni nak perang dengan ayah dia. Lalu berlakulah peperangan itu dan matilah ayah dia dalam keadaan kekufuran. Kesian ayah dia kan. Okey, bila Rasulullah tengok dia, Rasulullah tanya dia. Rasulullah tanya, la'allaka tudkhilu min sya'ni abika syai'an. Kamu ada rasa apa-apa ke pasal ayah kamu ni yang masuk dalam diri kamu? Rasulullah saja tanya sebab apa? Nampak dia terlalu sedih. Jadi dia pun cakap, adakah sebab ayah ni mati? Dia kata bukan sebab ayah dia mati. Tapi dia kata sebab ayah dia mati dalam keadaan kekufuran. Ada beza orang yang mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kekufuran. Dia kata sesungguhnya laqad alimtu min abi, sesungguhnya ayah aku ni, dia ni orang yang ilman. Ilman ni apa? Orang yang berilmu. Hilman, orang yang lembut. Wa fadlak, dan banyak bagi manfaat pada orang lain. Ilman wa hilman wa fadlak. Dan aku ni, wahai Rasulullah, dia kata aku ni, wa arju ayyahdiyallahu minal Islam. Aku doa hari-hari untuk ayah aku masuk Islam. Hari-hari aku doa masuk Islam. Lakin lamma ra'ay mata alaih. Tapi dia mati dalam keadaan kekufuran. Jadi, orang ni, kalau dia mati dalam kekufuran, tidak ada peluang untuk dia masuk syurga dah. Habis. Sebab di dunia ini saja peluang untuk kita masuk dalam Islam. Apabila nyawa tak sampai di kerongkong apa? Kerongkong. Kerongkong. Ni sampai kat sini. Kalau nyawa kat saat sampai sini, baru kita mengaku ada Allah, ada apa, tak diterima dah. Tapi sebelum tu diterima. Jadi kita semua syukur atas nikmat Islam yang diberi. Dan kita kena ada satu sifat yang sama dengan tokoh kita, iaitu Abu Ubaidah. Kalau sekalipun ayah dan ibu kita menentang agama, kita terpaksa lawan. Faham tak? Kalau mak ayah kita ni, dia suruh kita keluar daripada Islam, kita terpaksa lawan. Tetapi walau bagaimanapun, kasih sayang terhadap mak dan ayah tidak dapat kita buang daripada diri kita, walaupun mereka bukan orang Islam. Betul tak betul? Betul. Tapi Alhamdulillah semua kita mak ayah orang Islam kan? Ya. Syukur Alhamdulillah. Jadi sekadar itu dulu pada episod kali ini dalam Hikayat Seribu Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dalam episod yang lain.